guys, akhirnya kita mendapatkan skin katana terbaru ini ya guys ya, hanya satu kali spin saja. Dan di sini kita lihat ya guys, untuk skin katana terbaru ini keren banget ya guys ya, bisa ditampilkan ke lobby ada di Lag Royal terbaru. Kita langsung saja nih guys untuk ke caranya. Oke, ya halo guys, bertemu lagi di channel P Gaming ya guys ya. Oke guys, konten kali ini kita akan ngasih tahu trik spin mendapatkan skin katana lobby terbaru ya guys ya, yang ada di Lag Royal. Nah oke guys ya, sebelum lanjut ke kontennya gitu kan, seperti biasa di spesial video ini gue bagi-bagi diamond gitu kan kepada kalian yang nonton video ini ya guys ya. Nah untuk syaratnya itu mudah banget ya guys ya. Yang pertama kalian tuh like video ini, subscribe dan komen edit kalian. Dan untuk pemenangnya kita akan cari di next video ya guys ya. Makanya kalian tuh ikutin dulu syarat-syaratnya, nanti kita akan cari pemenangnya ada di akhir video dan ada di next video. Oke guys, di sini kita langsung saja ya guys ya untuk men-spin spin katana terbaru ini. Nah jadi untuk caranya ya guys ya, kalian tuh ubah dulu ya guys ya karakter kalian menjadi karakter Adam. Nah jadi seperti ini guys ya, kalian ikutin aja untuk mendapatkan skin katana lobby terbaru ini guys ya. Jadi ini katana lobby di spesial bulan Agustus ini guys. Jadi katana lobby ini tuh bisa ditampilkan ke lobby ya guys ya, karena katana lobby ini memiliki efek-efek ya guys ya. Nah kita lihat dulu nih guys, kita lihat-lihat event dulu ya, tidak ada yang baru, kita lihat di sini ya. Nah ini nih guys skin katana lobby terbaru, namanya tuh Pickle Phone ya guys ya. Kita langsung saja nih guys untuk spin katana lobby ini. Jadi kalian bisa lihat dulu nih guys, kita lihat dulu ya, gue bakalan mendapatkan skin katana lobby yang Pickle Phone itu atau katana rempek yang terbaru ini ya. Jadi gue bingung guys, mendapatkan katana rempek ini atau mendapatkan katana lobby terbaru Pickle Phone ini. Gue bingung guys, gue milih yang mana ya. Tapi di sini gue akan mencoba spin katana lobby Pickle Phone ini guys ya. Siapa tahu satu kali spin ada guys ya. Wah gila sih. Nah ini guys ya, di sini ternyata bisa ditukar nih dengan token ya, 30 token. Kalau kalian tidak bisa mendapatkannya guys ya, kita langsung saja nih guys, kita klik-klik ya guys ya. Kita klik-klik ya guys ya. Kalian tuh klik-klik ya guys ya sebanyak-banyaknya gitu kan. Nah, di sini tuh ada token-token juga guys. Token-tokennya juga kalian klik-klik ya guys ya, klik-klik gitu kan sebanyak-banyaknya. Kita langsung saja nih guys, klik-klik juga ya. Di sini tuh ada berbagai varian token ya, ada 5 token. Terus juga ada diamond guys. Wah, gila sih diamond guys ya. Jadi kalau gua mendapatkan diamond gitu kan berarti untung berapa diamond guys? Oh, ternyata di sini spin 5 spin yang pertama 39 diamond guys. Diskon ya guys ya, mungkin diskon nyampe 5 kali gitu kan. Kita klik-klik aja gitu kan, di sini juga ada skin katana nih guys. Ketika kita klik-klik aja gitu kan, wah gila sih untuk mendapatkan ya guys, untuk satu kali spin guys ya, wah gila sih. Nah kita langsung saja nih guys, untuk klik-klik kita puter-puter guys katananya guys ya, biar katananya ini tuh pusing guys ya, biar ngasih gua tuh hoki gitu kan guys ya, wah gila sih. Nah di sini guys ya, kita putar-putar aja sih skin katana lobby ini guys ya, putar-putarnya tuh sambil ngeklik-ngeklik ya guys ya, klik-klik gitu kan. Waduh, kita langsung saja nih guys ya. Waduh, bentar ya, kita klik-klik dulu gitu kan. Kita klik-klik sebanyak-banyaknya gitu kan. Nah di sini juga guys, kita klik-klik token-token juga ya. Kalian juga klik-klik token-token atau klik-klik ini guys, diamond juga ya, klik-klik juga sih. Nah di sini ya, kita klik-klik. Waduh, nyampe kita karakternya tuh karakter bot ya guys ya. Wah gila sih, pasti hoki guys kalau karakter Adam gitu kan. Wah, kita lihat-lihat dulu nih guys, kita klik. Oke di sini kita masih klik-klik ya guys ya. Pokoknya kalau sudah banyak ngeklik, kita langsung aja nih guys untuk nge-spin katana lobby Pickle Phone ini. Nah di sini gue belum ngekliknya, belum banyak ya guys ya. Kita klik-klik aja sih. Oke, siapa tahu dapat gitu kan. Oke di sini ada 2 ungu nih. Siapa? Oh di sini dapat apa nih guys? Wah, gue kira dapat katana loh guys ya. Oh ini dapat lagi guys. Oh dapat token guys. Dapat berapa token nih? Dapat 5 token ya. Oke, 5 token berarti di sini gua kurang kan 30, berarti 25 token lagi ya guys ya. Semoga ya sih jangan token sih yang mulu yang dapat gitu kan, langsung katananya aja gitu kan. Wah, kita langsung aja nih klik sebanyak-banyaknya gitu kan cuy. Nah di sini ya udah klik pokoknya klik sebanyak mungkin ya guys ya. Nah di sini sudah klik berapa kali nih guys, mungkin udah 50 kali gua nggak klik guys. Klik juga ya, token juga nih diklik klik ya guys ya. Nah di sini juga guys, kita langsung saja gitu kan, kita belum banyak guys sini, gua belum banyak nggak kliknya guys ya. Kita langsung aja nih untuk ngelanjutin ngeklik lagi di sini, langsung saja
Bismillah. Oke, dapat 3 ungu nih guys, 3 ungu guys. Oke, aduh. Wah, ternyata tidak ada tongkat atau katana ya guys ya. 2 spin ternyata belum dapat ya guys ya. Kita langsung aja nih untuk ngeklik-ngeklik lagi di sini. Oke, kita geser-geser ya katana ini. Siapa tahu jadi Garen itu pusing guys. Oke, kita geser-geser dulu ya guys ya, sama ngeklik-ngeklik katana lobby terbaru ini, Pickle Fun gitu kan. Wah gila sih, keren banget ya guys ya katana ini. Wah gila sih, coba kita ini. Wah nggak ada yang ungu loh guys ya. Wah parah sih. Nggak ada yang ungu tapi ini guys. Wah gila sih, nggak ada yang ungu tapi dapat ini guys ya, dapat token guys ya. Wah gila sih. Nah ini guys ya, kita langsung saja nih. Ternyata di sini gua kurang 20 token lagi. Oke, kita langsung saja klik-klik lagi guys ya. Wah parah sih. Oke, kita klik-klik lagi gitu kan cuy. Nah di sini kita langsung saja. Oke, kita langsung aja guys, kita klik-klik lagi gitu kan. Kita geser-geser yang cepat. Oke, mungkin ngekliknya kurang cepat guys. Gua klik-kliknya nih agak dicepetin dikit gitu kan. Nah jadi ngekliknya tuh oke. Kita langsung aja. Nah di sini 2 ungu guys, 2 ungu ya. Waduh, ternyata 2 ungu nggak dapet. Tadi nggak ada yang ungunya, padahal nggak ada yang ungunya tapi dapet guys ya, dapet token guys. Wah parah sih. Waduh, kita langsung aja nih guys, ngeklik lagi gitu kan. Waduh, ini diamond sih guys, ini diamond lumayan cok. Kalau dapat diamond malah untung guys kita guys. Untung 21 diamond ya guys ya, kalau mendapatkan 100 diamond guys ya. Kita coba spin lagi guys. Oke, lumayan nih, ada 3 ungu nih. Wah, ini ungunya itu maksudnya sih bukan token cok. Ini tuh loot crate ya guys ya, mungkin ya. Wah gila sih, kita klik-klik lagi gitu kan. Klik-klik katana lobby terbaru ini guys ya. Wah gila sih, kita klik-klik lagi. Kurang cepet guys kita. Gua ngeklik-klik katana ini kurang cepet guys. Jadi gua saranin kalian tuh ngeklik itu dipercepat ya guys ya. Harus cepet guys di sini ya. 2 ungu. Oke, 2 ungu nih. Gak dapet juga ya guys ya. Wah gila sih. Kita coba nih guys. Wah, ternyata petnya gua belum lupa, gua nggak tidurin ya guys ya. Wah parah banget sih. Wih, ini nggak ada yang invite guys. Halo guys. Bentar guys, ada yang invite guys. Waduh, ini Bang Riz Gaming guys. Ini dia YouTuber ya. Dia YouTuber guys ya. Waduh, bentar dulu ya, kita omongin dulu guys. Bentar guys, kita lagi spin ya guys ya. Lagi spin katana lobby ya guys. Waduh, ini tipu banget guys gua guys. Bentar ya, gua lagi spin katana guys ya. Oke lah, kita lanjut spin ya guys ya. Nah ini guys, kita langsung aja nih untuk A few moments later. Oke guys, jadi kalian bisa lihat ya guys ya, diamond gue yang tadinya 2000 sekarang 700 guys. Tadi videonya gue skip ya guys ya, karena itu kelamaan banget guys ya. Lupa krikut tuh, kenapa guys ya, tiba-tiba krikut tuh tiba-tiba henti guys ya. Nah di sini, wah ternyata di sini udah dapat berapa token ya guys, kita lihat ya guys ya. Udah kekumpul sih 30 token. Nah di sini ya guys ya, ternyata di sini gua udah kekumpul 36 token ya guys ya. Kita langsung saja guys untuk menukarkan skin katana terbaru ini gitu kan. Nah di sini langsung saja gitu guys ya. Wah keren banget nih, akhirnya kita mendapatkan skin katana lobby ini. Berarti di sini totalnya berapa nih guys, 1816 diamond ya guys ya. Jadi gua untuk spin katana lobby terbaru ini, jadi gua saranin kalian bisa spin sih guys, untuk 1 kali spin atau 2 kali spin ya guys untuk pakai cara ini. Nah di sini kita langsung saja nih guys ya untuk mereview skin katana lobby terbaru ini, namanya tuh skin katana Pickle Fun ya guys ya. Kita lihat. Nah di sini ini agak sama sih guys katananya ya guys ya. Oh beda guys, beda ya bentuknya. Nah di sini guys, ini ada efek-efek kayak apa ya guys ya. Nah kita lihat ya guys ya, ternyata di sini bisa ditampilkan ke lobby ya guys ya. Wah ini menurut kalian gimana guys skin katana lobby terbaru ini ya. Nah jadi jangan lupa like, subscribe dan komen ID kalian ya guys ya. Nah jadi seperti itu aja guys untuk spin apa guys, spin katana lobby Pickle Fun ini ya guys ya. Jadi kalian bisa pakai cara ini. Nah jadi menurut kalian gimana guys untuk skin katana lobby ini ya, tulis pendapat kalian di komentar. Dan jangan lupa kalian tonton video yang lainnya
yang ada di pojok kanan layar atas video ini. Dan oke guys, bagaimana ini? Salam boya, bye-bye.